Sebuah video detik-detik kecelakaan lalu lintas bus Haryanto di Tol Cipali viral di media sosial. Video tersebut dibagikan akun Sendiko Dawu di grup Facebook Karoseri Adiputro Lovers pada Senin 27 September 2021 kemarin. Kecelakaan itu terjadi diduga bus mencoba menyalip dari bahu jalan namun sopir tak bisa mengendalikan. Naas, bus menabrak pembatas jalan dan terguling. Dalam video berdurasi 20 detik tersebut, bus awalnya berjalan pada jalur kanan. Bus tersebut diketahui melaju dari arah Cikopo menuju Palimanan. Namun saat kemudian pengemudi bus mengambil jalur kiri melalui bahu jalan untuk mendahului beberapa kendaraan di depannya. Di depan bus Haryanto terlihat ada bus Sinar Jaya yang juga mendahului kendaraan melalui bahu jalan. Nahas, pengemudi bus Haryanto diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya bus menabrak pembatas di sisi kiri bahu jalan. Akibat kecelakaan tersebut, 21 penumpang mengalami luka-luka. Menurut informasi, bus mengalami kerusakan pada bagian depan dengan kerugian diperkirakan 10 juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan tribunvideo.com belum dapat konfirmasi dari PJR Tol Cipali. Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!